hanya perempuan aparat. Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah Gambir, Jakarta Pusat, didemo. Para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan himpunan mahasiswa Islam ini mendesak pemerintah melalui Kementerian SDM untuk mengembalikan pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam Kalimantan Timur yang dikuasai pihak asing. Tujuannya nasionalis, tapi caranya anarkis. Mahasiswa pakai bakar-bakaran segala. Mereka juga memukul pagar kantor. Beberapa lainnya mendesak masuk ke dalam. Puluhan polisi yang mengawal unjuk rasa berupaya menghalau. Aparat tak tahan juga, terpancing provokasi. Mereka keluar tangan. Seorang pengunjuk rasa terkapar, berusaha dipotong teman-temannya. Polisi seperti tak peduli, yang menolong temannya itu dihajar juga. Mahasiswa yang dipotong tadi terkapar lagi. Akhirnya polisi juga yang mempopongnya. Dan mahasiswa yang dihajar saat berupaya membopong temannya tadi terkapar pula. Ya, akhirnya dibopong polisi juga. Isu pengambil alihan kembali Blok Mahakam yang puluhan tahun dikuasai perusahaan asing memang sebuah persoalan besar. Tapi unjuk rasanya yang sampai berujung anarkis seperti ini terlalu dibesar-besarkan. Baik mahasiswa maupun polisi harusnya bisa menahan diri. Tak harus seperti ini.